Semoga Allah berikan kemuliaan kepada antum insyaAllah. Beliau minta doa ya, supaya orang tuanya bisa mendapatkan kemuliaan, bisa berjuang, bisa baik, bisa umrah, bisa haji dan sebagainya. Saya doakan insyaAllah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa antum. Antum ikhtiar, itu mulia. Seorang anak ikhtiar untuk menghajikan orang tua, seperti saya berikhtiar menghajikan ibunda saya. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya berjuang. Kemudian kita dalam keadaan belajar ya, di negeri orang, kita diundang untuk berhaji tahun 2010. Saya telepon ibunda saya, insyaAllah mah, ya saya akan berangkat tahun ini, dapat undangan, mama harus berangkat juga. Beliau senyum itu, saya tahu senyum, saya merasakan itu, ya ada semacam suara gitu, ya, suara sedikit tertawa gitu kan, ya membayangkan gimana saya berangkat, ya uangnya dari mana, keadaannya seperti apa, ya itu, gimana katanya, ya gak usah gimana, ya kita berangkat. Saat itu saya masih ingat betul bulan Februari itu, berapa yang dibutuhkan biayanya? 25 juta. Masya Allah, untuk biaya porsi haji pertama. Baik, kapan penyetorannya? Saya sampaikan itu bulan Juli, 6 bulan dari situ. Jadi saya harus punya waktu 6 bulan mengumpulkan 25 juta. Baik, dalam keadaan sedang kuliah. Maka Masya Allah, Bismillah, kita akan berangkat. Saya setelah tutup telepon berdoa kepada Allah. Ya Allah, ibu saya yang merawat saya, yang mengandung saya, yang melahirkan saya, memberikan kasih sayang, berjuang dengan air mata dan darah, ya Allah. Mohon ya Allah dengan segala pengorbanannya, mohon beri kesempatan saya untuk berbakti kepada-Nya. Saya ingin menggandeng tangannya ya Rab, ketika kami bertawaf, ketika kami turun naik di Bukit Safa. Saya ingin mohonkan kepada-Mu ya Rab kemuliaan untuk ibunda saya. Ya Allah, dengan segala perjuangannya yang menjual segala kemuliaan dalam hidupnya, menjual pakaian-pakaiannya, menjual perhiasannya untuk hamba berada di sini, untuk belajar mendekat kepada-Mu. Kalau semua pengorbanan ibunda saya belum cukup mengantarkan beliau haji, ya Allah, melalui ikhtiar kami, mohon tunjukkan kepada saya dengan cara apa lagi saya mesti memohon. Maka mulailah kami membeli celengan. Dari celengan itu siap dapat beasiswa saya masukkan. Dapat beasiswa saya masukkan. Setiap saya masukkan, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon ya Rab, jadikan setiap dinar yang saya kumpulkan di sini memberikan kemuliaan untuk ibu saya. Mohon ya Rab, masukkan lagi, masukkan lagi. Masya Allah. Entah apa yang terjadi, teman-teman sekalian, 3 hari, kalau tidak keliru saya, sebelum batas penutupan, saya buka itu celengan. Luar biasa. Bersyukur saya kepada Allah. Butuh berapa tadi? 25 juta. Begitu saya bongkar, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah. Dibongkar, jadilah hasilnya 1 juta. Masih kurang 24 juta. Doa lagi. Doa lagi, ya Allah, alhamdulillah. Hamba berikhtiar, ya Allah, dan terkumpul 1 juta. Tapi hamba tahu ya Allah, Engkau yang Maha Mulia yang tidak punya banyak, tidak punya batasan dalam rezekimu. Maka mohon kepada-Mu ya Rab, ini rezeki yang yahtasib, maka hamba mohon kepada-Mu rezeki yang ghairu yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Tahu apa yang terjadi? Begitu selesai, tiba-tiba ada informasi dalam pengajaran saya mengajar di kalangan masyarakat pada saat itu. Tiba-tiba setelah mengajar, ada sekelompok mengatakan, diwakili seorang menyampaikan pada kami, Ustaz, mau haji ya? Ibunya berangkat juga ya? Ya, kami insya Allah yang akan berikan ya untuk uang porsi hajinya. Tuh. Ikhtiar, berdoa bismillah. Maka alhamdulillah kami kirimkan sebelum batas yang terakhir, terus telepon lagi. Ma, alhamdulillah sudah terpenuhi nih 25 juta. Ayo silahkan daftar. Masya Allah. Begitu daftarkan, saya telepon lagi. Gimana ma? Alhamdulillah nak, mama bisa berangkat. Alhamdulillah ma, insya Allah ketemu ya. Bukan, mama 2013. Saya 2010. Saya bilang insya Allah ma, kita sama-sama. Nanti kan jawaban ibu saya, tidak boleh paksa dan ambil hak orang lain. Kalau memang berangkat 2013, mama berangkat 2013. Mama tidak suka mengambil hak orang lain untuk diambil hanya sekedar ingin berangkat. Kalau dalam bahasa kita, maka saya katakan kita tidak perlu mengambil hak orang lain, tapi kita bisa bermohon kepada Allah untuk bisa Allah beri kesempatan untuk berangkat tanpa mengambil hak orang lain. Mungkin nanti perubahan bisa terjadi. Barangkali nanti ada tambahan kuota, mama masuk di dalamnya. Atau ada hak orang lain tidak tertunaikan, mama dapat bagian. Yuk kita berdoa saja. Begitu ditutup, saya mohon lagi kepada Allah. Ya Rab, ibu yang mengandung, yang melahirkan saya, yang Engkau telah berikan jalannya, berikan kesempatannya, maka mohon ya Rab, berikan saya kesempatan untuk bisa menggandeng tangannya di tanah suci, di depan Ka'bah, dan berikan saya ya Allah kesempatan untuk memuliakannya di hadapan orang-orang yang datang beribadah kepada-Mu ya Rab. Mohon ya Rab, minta. Untuk apa yang terjadi? Malam 27 Ramadan, saya masih ingat betul itu. Kami sedang ada acara, sedang menghadirkan nilai Lailatul Qadar, sampai para rektor datang di Masjid Da'wah Islamiyah. Saya saat itu kadarullah sedang menjadi MC-nya. Tiba-tiba telepon bunyi. Biasanya kalau telepon bunyi saya enggak pernah angkat. Itu saya sampai bilang kepada rektor dan sebagainya, "Afwan, saya ada telepon dulu."
Begitu telepon, saya mundur ke belakang, saya angkat. Begitu diangkat, tiba-tiba suara menangis. Nah, kenapa, Mak? Mama bisa, bisa apa? Bisa berangkat. Masya Allah. Rupanya teman-teman pada saat itu saya telusuri, itu ada sidang Oki pada saat itu menunjukkan penambahan kuota dengan rasio 1/1000. Jadi setiap ada 1000 penduduk muslim, ada 1 jatah haji. Indonesia pada saat itu meningkat teman-teman sekalian sekitar 22.000 di 200 juta itu. Jadi bagi kemudian ada 200.000 muslim yang boleh berangkat plus tambahan 20.000. Dari tambahan 20.000 itulah ibu saya masuk di dalam. Antum bayangkan 6 bulan. 6 bulan ikhtiar. Kita nabung, kita bermohon, kita berdoa dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari kami berangkat. Anda tahu apa yang terjadi? Sampailah kemudian di Jarwal. Jarwal itu satu daerah yang sekarang wilayah Pasar Seng yang depannya itu. Ya, kemudian arah ke arah Madinah lewat Jarwal situ dulu untuk berputar. Begitu sampai di Jarwal, saya tahu tempatnya di mana. Hotelnya. Begitu naik, saya lihat di kejauhan. Saya enggak sapa sengaja. Di lift saya perhatikan aja. Saya lihat, saya tidak sapa. Saya hanya menikmati bagaimana mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Masya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau telah kabulkan doa saya. Nahmaduka ya Rabb. Nahmaduka ya Rabb. Alhamdulillah ya Allah. Kau berikan kesempatan menatap wajah ibunda saya di Mekah ini. Setelah saya tatap wajahnya, setelah berjalan beliau untuk tawaf yang pertama, maka saya katakan, Mah, Assalamualaikum. Saya tiup tangannya, saya peluk dan sebagainya. Maka Masya Allah dalam haji itu kami gandeng tangannya, kami peluk kemudian, kami ajak untuk sa'i. Dan saya mohon kepada Allah untuk mengganti setiap jerih payahnya dalam mendidik saya dengan kemuliaan di tanah suci. Itu luar biasa. Dan untuk bisa coba itu insya Allah. Ya, nabung, 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 niatkan, amal soleh. Semoga Allah mudahkan insya Allah. Jazakumullah khair.